الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب زدنا علما وارزقنا فهما امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله tamunya dan selama-lamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh kita dan sambungan pengajian kita daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Pada pagi ini kita melihat tajuk di antara kebaikan-kebaikan takwa. Di antara kebaikan-kebaikan orang yang bersifat dengan sifat takwa. Sebab setiap manusia mesti kena ada takwa. Kalau tak ada takwa, dia tidak mukmin yang sebenarnya. Sekadar untuk makluman kita, orang yang bertakwa itu ialah orang yang mengerjakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi bawa kita kena ikut, kita kena ambil, dan apa saja yang Nabi larang kita kena tinggalkan. Takwa ini adalah kunci pembuka pintu syurga. Meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghapuskan dosa, menutupkan pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Menutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada bulan lepas, di antara ciri-ciri dia itu dia sebut lagi di antara kebaikan yang lain dari itu ialah kebaikan takwa itu keselamatan daripada api neraka. Keselamatan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, kata Allah. Summa nunajjil ladzi nattaqau. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melalui api neraka Allah. Ingat, tak ada seorang pun tidak melalui api neraka Allah. Hatta Nabi pun lalu. Tidak ada yang selamat daripada api neraka Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam. Allah sebut dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan semuanya melalui api neraka Allah, melainkan rahmat Allah. Jadi semua manusia tidak selamat daripada api neraka Allah melainkan sifat takwa dengan Allah, buat perintah Allah,
tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Ha, buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Ha. Baiklah. Mana-mana perintah Allah kita laksanakan kerana Allah, dan meninggalkan larangan Allah adalah kerana Allah. Ha? Meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Boleh? Setakat itu deh. Ha, itu sifat takwa. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Jadi setiap manusia tu akan melalui api neraka Allah belaka. Semua lalu. Melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz sebut orang yang bertakwa itu ialah melaksanakan segala titah perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Sebab kita duduk atas dunia ni, kita nak berjalan, ada tai lembu, ada lubang, ada paku, ada duri, ada kaca, ada jalan betul, selamat. Dah, adakah kita pijak tai lembu tadi? Adakah kita berjalan tadi masuk dalam paku, pijak dalam paku, pijak dalam duri? Ataupun kita berjalan macam mana? Kita bawa kereta, ada lubang besar. Oh, lubang, bau masuk. Gitu. Orang bertakwa dia tak masuklah dalam lubang tu. Istilahnya begitu. Sebab rosaknya kereta, rosaknya motor dan sebagainya, aksiden, boleh aksiden sebagainya, mudarat yang datang. Tapi orang yang bertakwa dia berhati-hati macam itulah. Oh, tu tai lembu tak sepijak lah, walaupun dengan tayar kereta. Nah, oh tai lembu pijak ah, bukan tayar kereta. Tak cerdik lah. Nah, melainkan kita tak nampak lubang tu, kita tak nampak. Nah, Kuala Lumpur ni rosak kereta bukan dengan sebab lain, sebab lubang banyak di Kuala Lumpur. Nah, jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu dia kata yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sifat orang yang bertakwa. Apa perbuatan orang-orang yang bertakwa? Melaksanakan perintah Allah, baca Quran, sembahyang, sembahyang subuh, berjemaah, syok-syok tidur, bangun niat kena gimana nak pergi masjid. Tidur tengah sedap tuan-tuan. Nah, tengah sedap bangun terkejut nak pergi masjid, sembahyang subuh. Lepas tu pergi sembahyang subuh. Lepas tu balik rumah kerja, pergi kerja. Duduk 12:30 pukul 1 teringat ah Zuhur, dekat Zuhur ni. Dalam hati dia tu, dia pergi sembahyang Zuhur. Pergi kerja balik, kerja dekat pak suku perasa air dekat nak asar dah. Siap-siap diri pergi sembahyang asar dulu. Nah, pergi sembahyang asar dulu. Siap balik ke rumah duduk relax dengan anak, dengan anak-anak. Siap-siap nak pergi masjid dah ni, sembahyang maghrib. Dalam hati dia. Dan terus dia laksanakan apa yang terdetik di hati dia. Begitulah jam maghrib dan isyak sama. Ada pengajian ustaz malam ni di masjid. Okey, tunggu. Siap sampai habis balik rumah. Begitulah rutin harian kamu sampai bila? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Itulah sifat orang yang bertakwa. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada melakukan kejahatan kepada Allah. Orang sembahyang ni dia tak buat silap. Tak apa, silap muka kita orang nak macam mana? Kita orang salah sikit, silap sikit, ada masalah sikit. Nah, taubatlah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Sekiranya kita orang yang beriman kepada Allah, kena bertaubat. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Ha, ini
kunci syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana perintah Allah buat. Gak lah ni semua perintah Allah kepada kita yang wajib, tak ada benda yang membebankan. Hak benda berat sekali gapo haji, tak ada beban, orang boleh pergi haji. Nah, melainkan orang-orang munafik tak nak pergi haji. Kalau pergi haji pun merungut, susah lah weh, orang ramalah beginilah. Tiba bila balik orang panggil haji, masyhur rasanya, suhu, ada. Terjimat. Tak apa. Haji, haji mak pula, mak. Nah, amalan panggil haji baru balik. Nah, mak. Kau dengar ni. Mak. Haji mak. Ayo. Nah. Apa barang gitu eh? Ibadat gitu. Saya alhamdulillah tua-tua tak pernah panggil saya haji. Nah, jangan panggil haji. Nah, saya orang muda lagi. Tua ni macam haji beh ya. Dia boleh kena panggil haji. Nah. Ini maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benda ni adalah sifat takwa. Jadi yang boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah ialah takwa. Ha deh. Dulu ustaz dah sebut dulu. Selalu sebut ciri-ciri orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diseru nama Allah gemetar hati dia. Gemetar hati ni maknanya menyegerakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila diseru sembahyang berhenti. Fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berhenti. Dipanggil sembahyang berhenti kerja. Gih sembahyang. Nah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila orang baca Quran, kita dengar, mudah-mudahan iman kita bertambah. Itu belum kita baca Quran. Belum kita baca Quran. Orang baca Quran, kita dengar. Ingat dengar ni, telinga ni, pendengaran ini di antara yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala belaka di akhirat. Akan ditanya. Telinga tanya, mata tanya, kaki tanya, tangan tanya. Kaki dan tangan Allah sebut al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku kunci mulut kamu. Aku bagi tangan-tangan kamu bercakap, kaki-kaki kamu menjadi saksi di atas apa yang kamu lakukan di dunia Allah. Nah. Nak apa lagi? Allah tanya belaka, Allah sebut belaka. Tetapi perlu diingat Allah panggil masuk syurga bukan kaki, walaupun kaki kita pergi masjid. Allah bukan panggil tangan kita walaupun tangan kita pegang Quran. Allah takkan panggil mata kita kerana walaupun mata kita melihat ayat Allah. Begitulah Allah takkan panggil telinga kita walaupun telinga kita sentiasa mendengar ayat-ayat Allah. Tapi Allah panggil untuk masuk syurga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu yang tenang. Nafsu daripada hati. Nafsu bukan mari daripada akal. Nafsu daripada hati. Hei nafsu yang tenang. Ni nafsu tenang. Apa tenangnya? Tenangnya bila kita susah mari mengada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita susah, bila kita tak susah pun memang kita kena mengada Allah. Mana yang adik Myanmar tadi? Myanmar. Myanmar bukan Bangladesh, Myanmar. Semayang pun satu rekaat serabut kepala. Sudah semayang saya tanya dia, kenapa menangis? Kawan satu rumah tak percaya sama saya, dia tumbuk saya. Ada masalah baru dia mari masjid. Tapi tak ada nak bercakap panjang. Mana dah dia? Balik dah. Satu rumah semua tumbuk saya, tak percaya sama saya. Kenapa dia tak percaya? Tak tahu dia tak percaya sama saya.
Nah, terisah saya sekejap. Terisah saya Allah mujurnya aku. Kalau aku ni tak semaya, aku ni tak ke masjid, lagu ni lah hidup aku. Tapi bila ada masalah, ha, lagu ni lah mari. Mari ngadak Tuhan. Baru nak cerita ke Tuhan, baru nak berdoa ke Tuhan. Allah, deh mujur dah kita ni. Hak ni pun sebab kita mengaji, berasa Allah tak lepas daripada dosa. Hak tu orang mengaji. Kita ni semakin mengaji terasa makin Allah tak lepas weh, hak tu dosa ni dosa. Hak itulah orang mengaji. Kalau mu tak mengaji tak ada dosa. Mu tak nampak gapo ada dosanya, maksiatnya, gaponya tak ada nampak, tak ada nampak. Lah sekali tu ada tekan hati mari. Gih, umat Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ini orang mukmin, ini orang mukmin. Orang mukmin. Sekumit iman dia itu, mana tempat susah dia cari, mencari masjid. Nah, lagilah kita yang tidak susah. Sebab tu yang Allah letakkan darjat orang mukmin itu di mana tempat dia. Hak yang detikkan hati tadi tu, dah. Di mana tempat dia? Di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nak pergi dulu. Jadi orang mukmin ini apabila disebut nama Allah gemetar hati dia. Yang kedua ialah apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah iman dia, dan dia sentiasa bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Tawakal dalam semua urusan kehidupan kita mesti kita bertawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah sekiranya kamu mukmin. Ha, tu dia duduk. Nah, tawakal dalam bak rezeki, tawakal dalam bak kerja urusan hidup kita, tawakal bak sudah semaya, tawakal dalam bak ngaji, tawakal urusan kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kena suruh belakang ke Tuhan. Nah, semaya ibadat apa dia, inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita dan kematian kita serah pada Allah. Tapi kita ikhtiarlah nak terbaik untuk diri kita. Usahalah. Sebab tu yang ketiga tadi dia sebut bertawakal kepada Allah. Mengerjakan sembahyang. Balik lari sembahyang. Yang keempat. Dan yang kelima berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ha, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kena buatlah. Ha, kena laksanakan segala titah perintah Allah, baru kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Ha? Beriman kepada Allah. Jadi ni sebab kita tak selamat. Wa inna wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak lepas, tak lepas. Siapa mu tak lepas. Tok guru ke, tok alim ke, lagi-lagi kita orang awam. Semua lalu berlaku. Hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw. Hak ni yang selamat. Malaikat Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Lepas tu ustaz kata tadi, tuan-tuan mari semaya subuh, mari semaya zuhur, mari semaya duduk teniak. Tuan-tuan, di padang mahsyar ni tak ada orang selamat, tahu tak? Padang mahsyar ni, sebut mahsyar ni, dia jalan dia, tanah dia serupa cermin tu. Licin sampai satu lubang sebesar jarum pun tak ada. Gak lubang sebesar jarum ni bukan tanah. Dia macam cermin. Tapi dia tanah. Tanah mahsyar dia panggil. Nah. Ha, tak tahulah lagu mana, ustaz pun tak sapa lagi, tuan-tuan pun tak sapa. Tak ada orang sapa lagi nak cerita lagu mananya, cuma kita pahamnya dia tanah tetapi dia serupa cermin. Tak ada lubang walaupun besar jarum, tak ada tinggi tanah tu walaupun setengah inci, walaupun satu ounce pun tak ada. Mana serupa cermin. Esok bangkit berlaku. Ni katalah parmasyan. Bangkit jalan sapa ke satu batasan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh pergi dah.
ada malaikat duk tunggu. Mari hok ni naik pen ke mahsyar. Nah. Sampai di sana nanti manusia tidak boleh bergerak dah. Pen. Matahari duk tengah naik. Oh, sedap weh. Pagi tu okey lagi lah. Jalan mari. Bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berselipat, tidak bersunat. Hinanya tidak bersunat. Batu orang kita sunnah Nabi kena bersunat. Nah, sunnah Nabi bersunat. Tetapi esok di akhirat nanti tak bersunat. Hak ni yang bangkit di pada mahsyar ni. Ni. Ya Siti Aisyah kata Rasulullah malu ya Rasulullah. Tak bersunat belaka. Orang pandang aku pun. Rasulullah kata masa tu tak ada orang pun yang nak tengok-tengok dah tak ada dah, tak ada ruang dah. Allah dia ni lagu ni weh. Tak. Nah. Masa tu duk dengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan tak ada selipah. Siapa tengah hari dalam kitab sebut Allah sekatkan matahari selama 1,000 tahun. Bukan 30 hari. Nah. Bukan 40 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, 1,000 tahun waktu akhirat. Masa panah yang pertama tu melompat lagi. Kan kalau kita tak pakai selipar jalan atas ta tu. Ni, oh panah tuan-tuan. Ni. Panah melepuh kaki kita. Melecek-lecek kaki tu. Dia esok dia panah ni. Sebab dataran dia berwarna putih. Bukan jernih, kalau jernih cermilah. Warna putih. Panah matahari ke atas, kaki duk bawah. Tak ada orang pakai kain, tak ada orang pakai baju. Kalau ada pakai baju, orang tu habis kain-kain dia kena koyok, letak tapak kaki. Takut panas sangat. Bayangkan tuan-tuan nak lari ke mana? Saat kepanasan tapak kaki duduk Allah melompat, tak ada arah nak buat, nak melompat pun tak boleh, orang dah padak dah. Melecet habis kulit-kulit, bibir mulut apa dalam mulut alsa habidah. Lidah-lidah terjelai dah. Air tak ada, dah panas ni jelai lidah sampai ke lantai. Sampai ke tanah. Tanah mahsyar. Meleleh juga air liur busuk juga. Hak sebelah pula lagu tujuh. Hak bawah ni terkulai sampai ke perut. Hak atas tu boleh tarik letak atas kepala tapi katanya tak siapa. Sebab panah. Kalau dia letak atas kepala pun panah matahari tu lebih lagi. Tak boleh nak letak ke. Sakit lagi bibir mulut. Nah. Telinga-telinga terkeluar habis. Terkeluar nanuh-nanuh dan sebagainya. Kau atas dunia dia mau rasa comel, kulit dia mau putih, pakai krim Dove. Nah. Pakai krim. Orang perempuan kan suka krim-krim ni. Dove. Dove kau Dove, bukan Dovi. Bodoh aku. Baca Dovi. Pakai krim, suruh comel lah, apalah. Awik muda nak suruh muda lah apa. Ni, tarik tempat-tempat mata, jangan nampak keduk. Esok di akhirat tak ada semua tu. Hak mu comel dulu, apa dulu, orang lelaki pun apa semua. Pakak-pakak terseksa dan terhina di padang mahsyar. 1,000 tahun patah kaki berdiri tak boleh jatuh, tak rebah. Patah paha tak rebah sebab orang terlalu ramai. Hina sehina-hinanya. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1,000 tahun. Tak pandang. Allah tak pandang. Sedangkan Allah kata la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu lupa, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di pada masyarakat Allah tak pandang. Allah tak lihat kita, Allah tak cari. Mana Allah ni? Tak ada Allah, cari Allah baru cari Allah. Yang tu tak selamat tuan-tuan. Tua-tua pun tak selamat. Yang selamatnya ialah di antara 7 golongan manusia yang Nabi kata yang terselamat daripada di pada mahsyar. Pertamanya ialah, tak nak sebut pertama,
tapi saya nak sebut di antara yang tujuh itu, hatinya yang terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang terikat dengan rumah Allah. Subuh-subuh semaya di masjid, semaya jemaah. Nah, zuhur semaya jemaah, semaya di masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Hari itu rasa nak semayang di rumah dengan ahli keluarga, semayalah, tapi hatinya mesti ada di masjid, terikat di masjid. Kerja asal pula ada terikat masjid. Tapi jalan-jalan berhenti di R&R. Oh, R&R ni dia pelik sikit semaya. Kadang-kadang kita semaya jemaah, kadang-kadang semaya sore-sore. Nih, ada sekali saya semaya, nak semaya, saya cakap dia, jom kita jemaah. Saya jamak. Oh, tak apa. Awak jamak awak, saya jamak saya. Pulak dah. Lepas tu aku pun malah ngajak orang. Dia kata, awak jamak awak, saya jamak saya. Sudah. Oh, ada jamak-jamak lain-lain pulak dah. Ni. Ha. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ada keterikatan. Selama mana kita hidup, hati kita terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka di antara calon-calon yang selamat duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan macam mana? Orang perempuan kan dia tak wajib pergi masjid surau. Suami dia ada, bang, masjid. Dia tak apalah, suami sembahyang masjid. Sekali-sekala dia ajak sembahyang di rumah. Abang, hari ni jadi imam lah. Suami kata, aku tak pernah jadi imam. Kalau tak pernah, biar aku yang jadi imam. Isteri pula jadi imam. Ada, jangan duk bodoh situ sudah lagi tak ada. Baik sembahyang pun isteri kena jadi imam. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini orang selamat. Orang selamat ni. Nah, sebab orang semayang ni dia selalu baca Allahumma ajirna minan nar. Hei Tuhan, selamatkanlah aku daripada neraka. Bukan setakat baca, tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak buat dosa-dosa. Kalau sengaja buat, cepat-cepat istighfar. Sebab tu Nabi kata bila kita buat dosa, ada dalam satu hadis dia sebut 6 jam atau 5 jam Tuhan bagi masa untuk dia bertaubat. Dia buat hari ni, dia buat dia tiba-tiba tak tulis lagi, malaikat tak tulis, Allah tak bagi malaikat tulis. Nanti dulu. Takut-takut sejam, dua jam, tiga jam, empat jam nanti dia bertaubat, dia menyesal. Kan kita ni mudah menyesal. Allah silap. Astagfirullahalazim. Hah, tu hapuskan. Itu rahmat Allah, tak boleh kata apalah. Itu rahmat Tuhan. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang orang-orang mukmin yang kena buat, kita kena ada pada diri kita, sifat kita, sebab kita tak selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita saya insya-Allah daripada muda sampai tua tak tinggal masjid. Janganlah berasa sombong. Nah, tapi kita rasa bangga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bangga pada manusia, tapi bangga pada diri sendiri. Alhamdulillah aku, mudah-mudahan Tuhan kekalah amalan aku begini. Nah, itu di antara ciri yang kita bacalah. Selain daripada kita pernah berbicara dulu, ciri ialah penyertaan Tuhan dalam pemeliharaan diri kita terhadap orang yang bertakwa itu. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Nah, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa ni Allah sentiasalah. Nah. Di antara kebaikan yang lain lagi ialah jadi orang yang bertakwa ini terpelihara dari tekanan hidup. Susah. Allah, duit tak ada. Doa, buatlah ibadat. Tekanan hidup, kemiskinan misalnya. Tapi orang miskin, dia miskin ni dia kena ada sedekah juga. Sebab sedekah ni yang dapat menyelamatkan kemiskinan dia. Orang miskin kena sedekah. Nak sedekah apa? Duit tak ada. Kenapa tak belajar ilmu? Nabi kata untuk sedekah, kalau tak ada harta, sedekahlah tulang-tulang. Setiap pagi kamu kena sedekah.
Setiap pagi kamu sunnah sedekahkan, kita ada 300 lebih ruas yang ada dalam tubuh badan kita yang perlu kita bersedekah. Sedekah apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahal azim, la hawla wa la quwwata illa billahil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala. Tapi Nabi kata lagi, di antara sedekah itu dia kata, kita selama tu zikir, wirid, takbir, tahmid ini, di waktu pagi nak suruh sama dengan semua amalan-amalan ini, hanya satu dia kata buat. Buat duha, dia kata, menyamai satu dua rakaat duha, menyamai dengan tasbih, zikir, wirid, takbir, tahmid, tahlil, takdis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal solat duha. Sekali-sekala tu tak apa, saya pun tidak sama-sama. Adalah 2-3 kali. Tuan-tuan pun jangan buat sampai 5 kali. Kalau 5 kali dulu masuk syurga dulu padaku, buat 3 kali cukup. Nah, buat duha. Jangan malah seminggu sekali buat. Nah, buat mana? Buat di rumah. Tak usah buat di masjid surau lah, takut kita ni action sangat. Buat di rumah. Hidupkan rumah kita dengan apa? Dengan solat-solat. Hidup rumah kita dengan tilawatul Quran. Kita menghadapi tekanan hidup, rezeki tak cukup. Tak ada duit. Aduhlah. Anak gini, gitu, mari, macam-macam. Solat duha. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa. Sebab tu Allah tak bagi kita, Nabi tak bagi kita, tak baca Quran dalam sehari. Sebab kita ni ada suka, ada duka. Tika suka, suka. Tak kira tika mari serabut, serabut. Nah, bukti kita ni, tengok adik kita daripada Myanmar tadi. Pernah tengok dia di masjid surau? Tak pernah. Tak pernah, selama ni dia tak mari. Tapi bila dia ada masalah baru dia mari. Saya tadi semayang tadi, nak tarik dia dah, nak tarik dia, suruh dia depan. Dia pergi sebelah semayang dekat belakang, kira belakang saya. Lepas tu dia pergi dia semayang, baru dia tu imam pun bagi saya rakaat kedua masuk deh. Kita masuk rokok baca kunut subuh. Tu imam tahiyat. Lepas tu dia tak bangun-bangun, saya bangun pula ni. Bila dia bagi salah juga, saya pun tak ada kosok. Biasalah tu. Budak ni ada masalah ni. Tu aku dalam semaya terganggu. Budak ni tak. Tak sepatutnya satu rakaat lagi. Tapi nak ceritanya, kita tu hadapi masalah dekat dengan Tuhan. Kak, bila dah dekat dengan Tuhan ni, ada masalah baru nak dekat. Dah masa ni kita dekat dengan Tuhan. Nah, masa kita seronok pun dekat dengan Tuhan, masa kita hadapi musibah pun kita dekat dengan Tuhan. Kak, musibah yang kita hadapi, bila kita menghadapi satu-satu musibah, Allah ajar apa kita tu? Saya selalu sebut dah dulu. Wa iza asabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan baca bab mati je, baca sama-sama. Itu pun zikir kita yang kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegai tasbih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak baca hadis Nabi, baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min ahli, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khulf li khairan min ahli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khulf li khairan min ahli. Itu yang di antara terpelihara dari tekanan hidup orang takwa ni. Lagi Allah uji, lagi dia dekat dengan Tuhan. Solat hajat, bangun malam-malam tahajud. Pukul 3, pukul 4 tuan-tuan boleh tahajud. Tidak pun tuan-tuan bangun pukul 5 boleh tahajud.
saya malam tadi lewat sikit, balik buka, lewat dah. Lepas tu saya duduk kat luar, tengok TV, sudah-sudah makan, takkan makan nak pergi tidur lalu tuan. Saya duduk atas TV, tengok pula cerita sedap. Oh, sedap malam tadi. Cerita orang putih. Tapi mujur cerita dia tu tak ada orang perempuan. Cerita dia tak ada orang perempuan. Jadi dia tak beromen. Nah, orang putih kalau ada perempuan berlaku mesti dia beromen lah. Dia ingat dia seorang pandai, orang lain tak pandai. Dia tunjuk ke orang. Nah, jadi saya tengok lah, tengok telena. Telena atas kursi, lepas tu sedar balik. Sedar, kode-kode-kode-kode. Saya tengok siapa habis. Habislah pukul 1:30 cerita dia. Alah, ngatuknya tu. Saya pergi tidur, tak sedar mana. Orang pukul 5 tu sedar nak, tak boleh nak bangun, jam mata rumah bangun apa semua. Siap-siap eh. Siap mari semai subuh. Tak ada lah aku tahajud lah. Ngatuk. Mikir rugi saja tengok sini. Sekali-sekala. Tapi saya tengok dah tak ada orang perempuan cerita dia. Tak ada bromen. Jadi okey lah. Ada cerita dia. Mungkin dia tak ada nak bromen. Mungkin cerita perang kan. Nembok. Baik aku tengok. Sebab tu saya kadang-kadang tengok cerita ke apa tu. Saya tengok beruk, rima, gajah, boyo. Animal planet tu deh. Oh tu lebih baik lagi. Jadi balik bercerita kita balik. Makna terpelihara dari tekanan hidup dengan cara kita mendekatkan diri dengan Allah. Lagi rasa tertekan, lagi kita dekat dengan Tuhan. Neh. Tak kira siapa kita itu, tak jangan main-main. Ustaz ke, tok guru ke, tok alim ke, tok imam, lagi kuat tok imam. Ujian besar, jangan main-main. Sebab tu tuan-tuan jangan jadi tok imam, biar dia seorang jadi tok imam. Neh. Allah uji. Allah uji. Nah, hari Serabu, mari Serabu, tapi istighfar je lah. Tak ada orang kata oh, senang weh nampak demo. Demo orang nampak kita senang, dia tak tahu kita Serabu macam gapo dalam otak kita, dalam kepala kita, dalam perut kita. Tapi di antaranya kata tuan kita ini ialah orang yang takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ilmu dia di situ. Nah, ilmu kitanya, kita ngaji, takwa tu menghilangkan segala musibah. Wa iza asabatum musibah qalu inna li apa? Wa iza asabatum walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa bashiris sabirin. Orang mukmin ni Allah uji lima perkara. Ujian manusia Allah bagi kepada kita lima perkara. Asas kita. Nah, gapo dia? Sebutlah namamu daripada zaman namamu daripada apa ni daripada zaman Nabi Adam sampai ke manusia terakhir hidup atas dunia. Dan siapa dia mu tok guru ke tok alim ke tok lebah ke siapa mu? Asas ujian yang Allah bagi lima perkara. Nah, lima perkara gapo dia? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Mari rasa takut. Nah, takut. Apa saja takut kira ujian Allah. Ada orang tanya, kalau takut bini ustaz termasuk sekalilah. Haji Ibrahim ada berani? Tak ada. Ah, bila sebut gini gak tidur tu buang. Ah dah. Ini yang kita tetik kitanya dia. Lagi takut. Takut, tak kira lah. Lagi-lagi takut yang paling besar, takut Allah murka. Takut Allah tak terima amalan kita. Takut Tuhan benci kita. Nah. Batu kalau kita ngaji dalam kitab hadis-hadis dalam Riyadhus Salihin, kalau bak takut ni dia ada dua takut. Dia ada benda dua dengan Tuhan. Satu dia panggil al-khauf, satu lagi panggil ar-raja. Khauf takut kepada Tuhan, raja mengharapkan rahmat Tuhan. Nih, raja macam kita semaya tadi, doa, gap doa, ya Allah terimalah amalanku ini ya Allah. Itu raja.
Ya Allah, Allahumma ajinna minan nar, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ya Allah, berilah aku rahmat-Mu, berilah aku kasih sayang-Mu, berilah aku rezeki berilah aku rezeki ya Allah. Tak kira itu sifat raja dan sifat khauf. Asu. Nah, sebab tu khauf. Waljuk, lapar. Apa saja lapar, daripada sekecil-kecil lapar sehingga sebesar-besar lapar adalah ujian Allah. Sebab tu kita ni dapat pahala sama dengan Tuhan. Kita lapar, ah buruk lapar weh. Oh lapar tak isap rokok. Oh, tak isap rokok dia tak termasuk dalam bab lapar. Itu pelahap nama dia. Nah. Ah, oh lapar rokok weh. Ah tu ujian. Ada orang sebut oh lapar rokok weh. Ah pergi pergi isap rokok. Dia lapar ya. Tak makan. Allah uji. Walaupun kecil secuin pun dikira sebagai ujian. Kalau kita oh lapar, Allahu akbar lapar. Dah Allah pun bagi ujian kita. Sikit. Lagilah kalau jadi macam orang Afrika merakok dan sebagainya untuk jumpa makanan. Baru ni saya tengok dalam FB lah dia. Ada orang pergi cari makan dalam kereta sampah tu, lori sampah. Allah. Ambil dalam tung bagi ke anak. Ada makanan jatuh atas jalan, pergi makan pilih-pilih hok mana-mana makan. Allahu akbar. Saya rasa saya tak pernah lah macam tu. Allah tak uji saya macam tu. Allah tak pernah uji tuan-tuan macam tu kan. Tak pernah. Tapi maknanya Allah masih lagi, makna kita ada lagi tinggi darjat kita daripada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu. Kalau zaman Saidina Umar dulu, seorang ibu goreng batu, tak ada makanan. Anak duk menangis lah apa, tak ada arus nak buat, tak ada makanan, goreng batu. Tak masuk lagi ke mak, sekejap lagi lah menangis anak sampai tertidur lapan. Tu yang Saidina Umar pergi pikul gandum, Perdana Menteri pikul gandum buat baru pergi rumah orang tua tu, baru orang tua boleh makan nasi dan sebagainya. Tu saya kata selama saya hidup balik mengajar 10 tahun ni, tak pernah lagi saya goreng batu. Bini saya tak pernah lagi goreng batu. Apa takut? Muka tak ada duit. Alhamdulillah saya tak pernah goreng batu. Ada. Maknanya tua-tua pun tak pernah lagi makan nasi dengan batu. Orang rumah tua-tua pun tak pernah goreng dengan batu. Ada manusia goreng batu. Nah. Ini rezeki Allah. Nikmat Allah. Nikmat Allah lagi dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya di antara dia sebut lagi ialah rezeki sentiasa datang berlimpah ruah tanpa diduga sebab orang bertakwa. Rezeki ke apa duit ke? Tak. Bukan setakat duit rezeki kita ni. Nah. Rezeki kita boleh mari sembahyang subuh. Ramai lagi orang tak mari sembahyang subuh. Jangan main-main. Rezeki tu alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan konsistenkan dengan gini. Saya pun doa gini kok. Saya pun serupu hari-hari lain tak ada kuliah subuh. Ni pemujur talipu Haji Ibrahim. Nah, dia kata jadi 29. Saya kata cuti hari Senin ni. Dia pun tak tahu cuti ke apa. Padahal tak ada tulis. Biasanya tak boleh cuti sikit. Nah, dia yang mesej saya je. Saya cakap cuti lah Agung cuti. Oh cuti, okey lah. Sebab baru ni tak mari kan. Baru ni tak mari. Tapi alhamdulillah lah baru ni tak mari, ada tempat lain panggil. Gitu. Dia orang suhu-suhu ni macam ni lah ni. Tak boleh duduk saja. Bangkos. Exchange sikit dia. Tak masuk TV tapi tak boleh lah. Malam-malam ada sama kelah ni. Janji dengan anak, janji dengan isteri nak makan. Tak ada sama-sama sebab ngajar malam-malam. Alhamdulillah. Saya hok ni pun hok ni lah bekal saya di akhirat. Kalau nak kira semayang, saya sama dengan tuan-tuan semayang. Tuan-tuan semayang, saya semayang. Kusyuk tak kusyuk terserah pada masing-masing. Sedekah saya sedekah. Tuan-tuan sedekah. Nah. Tuan-tuan baca Quran, saya baca Quran, saya baca Quran, tuan-tuan baca Quran. Tapi saya ngajar, tuan-tuan tak ngajar. Ini lebih saya. Tetapi kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa man ta'allama al-ilma wa 'allama. Sebaik-baik orang atas dunia ni
Mana-mana manusia yang kata baik ialah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan kepada orang lain. Itu lebih kita. Nah, tuan-tuan niat ngaji sampai ke mati ya. Jangan belajar-belajar niat nak jadi ustaz. Hari-hari semua ustaz belakangnya nyanyi. Aku nak mengajar siapa? Haji Ibrahim pun jadi ustaz. Ustaz Haji Ibrahim. Mampukah aku nak mengajar depan dia? Jadi makna rezeki. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak. Bukan setakat rezeki kita boleh makan, terima duit. Manusia ni nampak zahirnya duit lah nak banyak. Oh, rezeki hebat dan modak. Rezeki kita boleh buat ibadah. Ramai orang tak boleh buat ibadah. Rezeki hati tenang. Allah hati tenang, alhamdulillah. Nah, rezeki ada anak baik-baik, soleh-soleh, semayang belaka, alhamdulillah. Rezeki ada cucu-cucu yang baik. Saya sebut cucu lah, muka saya pun ada cucu eh. Tu Haji Bahir ada berapa orang cucu lah ni? Dua? Satu? Kalau saya ada dua, jangan main-main. Nah, jadi maknanya tuan-tuan, tu kita ada rezeki gitu. Tua ni tuan-tuan, bila main dengan cucu, dia mari saya rasa, kalau anak tu saya tau, cucu ni dia ada ihsan. Ada anak isteri asal daripada tahap tu, dia ada kasih sayang. Sebab tu dia kata apa, inna rabbakumullahu allazi waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada dengan isteri dia ada Tuhan jadikan kasih dan sayang, mawaddah warahmah, ada rahmat dia. Tapi masuk cucu dia ada ihsan. Sebab tu Nabi dengan cucu siapa, Fatimah berlari, dia tak apa, tak sebut dalam hadis Nabi tentang Fatimah berlari. Tapi Hasan dan Husain berlari dalam masjid, dia turun mimbar ni, turun pergi kejar. Nak ngaji ramai-ramai. Pergi. Sebab tu orang kata bila jadi tok ni lain dengan cucu dah. Sama Haji Wahid ni, cucu umur berapa tahun lah ni? 2 tahun dah. Banyak belakang, banyak pala ni. Habis harta tok kerana cucu. Betul. Ihsan ni. Nah, kita begitu. Mana cucu tak balik ni? Nah, saya duduk dekat ya, kadang-kadang marah. Mana budak tak balik? Buat balik cucu, kamu tak nak balik, buat balik cucu. Serupa dia balik dia. Lagu tu. Ada itu satu rezeki. Itu satu rezeki. Walaupun ada orang yang membaca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Memang Allah sebut wa may yattaqillah. Sebab tu dalam bab rezeki Allah sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rezeki daripada mana arah yang dia datang. Allah akan bagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang ikut mana-mana, ikut Allah. Punca dia tak tahu mari mana, tiba-tiba ada rezeki. Jangan nampak rezeki fulus. Jangan nampak rezeki fulus. Ada fulus tu sebahagian hiburan duniawi. Oh, duit banyak. Orang duit banyak kadang-kadang tak cukup lagi duit, nak lagi duit, nak lagi duit. Nah, tapi kena takwa tu dulu, baru Tuhan bagi belaka. Nah, baru Tuhan bagi belaka. Ada orang jual nasi lemak sebelum subuh. Wa may yattaqillah tepek wa may yattaqillah. Tapi subuh tak semayang. Dia kata ayat 1000 dinar murah rezeki, pembuka pintu rezeki. Tak ada guna tuan-tuan. Nah, kalau orang pergi pun kerana apa? Kerana mungkin dia tu dia buat sedak ke ataupun rana ke. Nah. Tu dia. Maka situ tu duduk dia, orang yang bertakwa rezeki dia datang daripada mana-mana. Sebab dia tak rezeki. InsyaAllah ada. Nah, saya pun kadang-kadang mari tuan-tuan, kita orang. Sabarlah. Kadang-kadang kita isteri kita sebut, sabarlah, adalah tu. Ini penting tu, tu penting tu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peringatan. Kadang-kadang kita lupa, isteri peringat, kadang-kadang kawan-kawan peringat. Sabarlah tu, adalah tu yang risaulah. Ada. Yang di antara sifat takwa dia kata hidup berlapang dada. Berlapang dada. Bukanlah dada tu jadi lapang. Maknanya kita rasa tak ada apalah, insyaAllah mudah-mudahan adalah tu pertolongan Tuhan. Dan kita mesti yakin Allah akan membantu kita. Allah ni
dia lebih daripada mak. Kadang-kadang kita balik jumpa mak, mak saya ni ada masalah, tak ada pitih mak. Allah, mak ambil lah sikit. Ada mak ni, sialah kerana aku susah ni, tak boleh makan, tak ada duit. Kalau kita rasa mak ngayuh pula tu sifat Allah lebih lagi pada tu, beribu kali ganda lebih daripada mak ngayuh kita. Kita dengan anak kita, kita dengan cucu kita rasa lagu mana? Rasa saya, rasa kesia, rasa ni, rasa ni, rasa berlaku. Allah lebih lagi. Serupa kita dengan Allah, Allah tu lebih lagi. Cuma dia nak tengok kita, cuma Tuhan ni sentiasa bagi ujian kepada kita. Bila kita gini, kita yakin dia akan selesaikan masalah kita, selesaikan masalah. Cuma kamu buat kerja sikit. Dan cari rezeki lagu tu. Kadang-kadang payuh. Orang kerja kerajaan, tuan-tuan pernah kerja kerajaan, tak apalah, ujung bulan dapat gaji, dapat bonus. Orang kerja biasa kena, Allah bagi rezeki tapi kena jual lebih sikit lah. Macam saya lah, jual ubat gigi, tuan-tuan tak beli. Leni baru beli, setakat naik BMF ni. Buy Muslim first, beli produk orang Muslim awal-awal. Nah, tuan-tuan kena beli ubat gigi tu, bolehlah pakai ubat gigi lainnya. Coyo nu alik tuan-tuan. Bila dia kaya, dia tindas kita. Dia kata kita, dia yang tolong kita, bukan kita tolong dia. Bila orang Melayu sepakat belakang, jangan beli bagi dia, bukan jangan beli apa, beli produk orang Islam yang pertama. Baru dia perasa, orang Melayu tolong beli bagi aku selama ni. Sebab tu minyak dulu 24 riyal, 22 riyal minyak, boleh turun 16 riyal. Nah, baru dia tahu. Mari SST, kau mari JST, tak turun produk ni, tak turun pokok-pokok dia tuan-tuan. Tapi bila mari BMF, baru turun belakang. Baru perasa, turun barang weh. Puak-puak mu sebenarnya tak nak menurun. Anak, puak-puak mu yang tak nak turun. Turun barang. Gi beli Giant tapi habis barang orang Islam. Baru dia nampak, habis barang orang Islam. Kita tak tahu, turun. Nah. Patut tuan-tuan kena beli ubat gigi. Tak beli untuk bulan ni, aku kira bulan depan kira lain mengajar. Bulan ni tak mari dah. Nah. Bulan depan kira lain. Tapi kita 29 kan jadual kita. Setiap 29 kan? Nah. 29 ni kira lain lah. Mana gitu tuan-tuan. Kita kena cari produk. Sebab produk Muslim dia ada halalan tayyiban. Gapo dia halalan tayyiban? Saya terjemahkan halalan tayyiban ini tuan-tuan, gapo dia? Halal yang berkat. Tuan-tuan beli barang-barang orang Islam, orang Islam buat apa? Sedekah mesti ada orang Islam. Nah, kedua dia juga zakat. Patu berkat. Kita makan barang orang Islam, kita makan minum barang Islam, semua berkat tuan-tuan. Hidup kita berkat. Kita nak hidup kita ni berkat. Bukan kita hidup dalam tak ada tak berkat. Hidup nak berkat. Bangun pagi keberkatan, boleh semayang subuh, boleh baca Quran. Kita nak berkat. Kalau kita semayang pun tak, nak berkat ke apa? Mu seronok, makan minum seronok. Kalau mu mari hidup atas dunia nak makan minum, kata Buya Hamka kata apa? Kalau mustakak nak makan nak minum atas dunia, babi di hutan pun makan minum. Babi di hutan pun makan minum tuan-tuan. Jangan main-main. Saya nak mari duduk nak menego pagi jual gini rezeki gini, nak makan nak minum ke apa. Babi di hutan pun makan minum tuan-tuan. Tapi kita tidak serupa babi. Buya Hamka dia tak sebut khinzir. Dia sebut babi strik. Muka nama babi. Khinzir ni bahasa Arab. Kenapa tak tukar belakang bahasa Arab? Babi kebus khinzir. Babi-babi lah. Khinzir bahasa Arab. Antara takul, cakap apa ni? Takul lah, makan lah. Tukar makan kepada takul. Dah tak boleh, ini makan. Kenapa bab makan tak tukar bahasa Arab? Bab babi gi khinzir. Bahasa babi. Nah. Ana beringat sangat babi. Nah. Batu Buya Hamka sebut babi di hutan pun makan.
Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahu. Orang kafir ni hidup dia makan minum, makan minum, makan minum seperti binatang makan minum, makan minum, dan tempat duduk dia ni di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita dah makan, makanlah. Allah pun suruh kulu washrabu hani'an mari'a, makan, tak ada masalah. Pagi ni makan tak? Tak ada, tak mari dah. Ada tak nasi lemak? Tak ada, tak ada lah. Malah ada bahasa. Pagi tadi cuba kuliah subuh pagi tadi. Tak pernah lagi kuliah subuh saya situ tak ada makan. Saya gurau lagu tu juga. Pagi ni ada nasi lemak. Tak ada, aku tak mengajar dah. Kau buat dia gelisah tu. Rupanya tak ada sungguh pagi. Pagi mari tak ada sungguh tuan-tuan. Pagi mari dulu. Tak ada sungguh. Ah sodoh dia. Allah mari lah ustaz kita pergi makan luar. Tak apalah saja gurau. Kita muka gurau lagu tu. Tak ada nasi lemak, tak ada. Muka mari semua kuliah subuh ada nasi lemak. Kuliah subuh nasi lemak. Tiba-tiba tak ada. Orang kira nasi lemak tu tak ada. Jadi dia pun susah hati dah lah. Saya kata biarlah. Saya pun buat alasan tak apalah dengan bini payah. Nah. Dengan bini kita pergi makan luar. Kak saya muka duk bawa semua ni. Erek dia. Muka sekat-sekat tua ni. Bukan tua lah. Nah, tapi muda pada orang tua lah kiranya kan. Erik dia lah. Senang pergi makan luar apa semua ni pagi-pagi. Sebab saya jumpa masa maya asap teh mari. Nah, ada jumpa. Ustaz umur berapa sebenarnya? Saya kata 50 lebih. Oh muda. Haji berapa? 60. Oh, okey. Mana alhamdulillah lah saya muda lah. Tu saya kena sebut muda. Nah. Tapi kalau jumpa orang 40 kita pula tanya umur berapa? Orang muda lagi. Nah, tapi tak secaralah bab umur tu. Kalau umur tua pun tak mari masjid, duduk pokok kedai mamak tak ada guna juga. Nah. Sorak-sorak balasah tak mari buat apa. Nah, ngaji-ngaji dok. Ha, kuliah maghrib dok, kuliah subuh pun dok, tak ada guna. Tak ada nilai tuan-tuan sebenarnya. Sebab tu ulaika kal an'am balhum adall, mereka ni seperti binatang, bakal lebih teruk daripada binatang. Manusia ni bila tak berabdikan diri kepada Allah serupa binatang, betul lah. Kalau nak kata serupa babi pun betul lah tuan-tuan. Tak kasar. Neh, serupa babi betul lah. Babi ni makan minum beranak. Beranak pula dalam setahun dia dua kali tau beranak babi ni, jangan main-main. Lebih pada orang. Kena. Orang kata hak beranak pun setahun sekali tu pun dah Allah. Setahun sore. Ni. Oh. Tapi babi ni boleh sekali beranak. Ni boleh beranak. Oh gila sungguh. Memang babi sungguh lah. Nah. Babi tu kalau kira nama dia, dia tidak berdosa. Muka dia babi. Allah buat dia babi. Tapi lambang kehuduhan manusia seperti babi ya. Zaman Nabi dulu, Nabi Musa dulu, kaum dia dijadikan kiraratan khasin. Hak muda jadi kera, hak tua jadi babi. Anak bila ada pertukaran habis, budak-budak muda pakat jadi babi, jadi kera, hak tua jadi babi. Saat kenapa? Kerana Allah larang mereka supaya jangan buat kerja hari Sabtu. Nah, Allah putuka. Budak-budak muda ni jadi babi. Katanya babi betul. Katanya setengah tafsir mengatakan perangai serupa kera. Lapak kuduk-kudang. Oh lagu tu lah. Tapi dikatakan di antara yang masyhur kita tengok dalam tafsir, tukar, Allah tukar jadi babi jadi kera. Tapi mereka hidup dalam beberapa hari. Dia tidak boleh buat zuriat dan sebagainya. Allah tutup zuriat dan akhirnya dia mati. Allah matikan dia cepat dalam keadaan terhina menjadi kera dan menjadi babi. Lepas pada berubah belaka, anak balik rumah cari mu ayah. Anak mu ayah tengok-tengok ada dua babi tu. Suruh babi lah, saya tak boleh buat lah, nanti tuan-tuan kata ustaz babi pula. Jadi suruh babi. Baru tanya mak ayah kau ni hangguk tegak babi dua ikut. Barulah dia pergi ambil mandi apa semua. Babi ni hina daripada mula-mula lahir dulu sampai ke akhir zaman nanti. Turun Nabi Isa nanti, Nabi Isa patuh-patuh salik-salik semua dan dia pakat bunuh babi belaka. Sebab puak-puak ni yang menghalalkan makan babi ni.
Nah, puak-puak ni lah, puak-puak ni. Ada. Jadi dia bunuh babi, maka lambang dia itu bahawa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa. Nah. Ah, jadi baliklah. Jadi kita berlapang dada dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak baca dalil lagi sikit ni. Wa may yattaqillah, baca dah tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya, nescaya Allah akan mendorongkan baginya jalan keluar dari kesulitan itu. Takwa, kita bertakwalah insya-Allah. Tuan-tuan naik masjid, doa lebih-lebih sikit, dak. Insya-Allah adalah jalan-jalan keluar yang kita hadapi musibah apa ni, kesilapan kita dan sebagainya. Dan dia Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada diduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dan siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusan dia. Supaya kita lah, kata siapa, Syekh Imam Ibn Taymiyah, dia sebut bila kita ada masalah dalam urusan kerja kita, dia kata kita istighfar 1,000 kali. Astaghfirullahalazim. Molek, jangan nak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak ada rasa zuk dalam dada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Membuat 1,000 kali, maka Allah permudahkan jalan kesulitan kamu. Dalil wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bila kita bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan memudahkan segala urusan. Wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyiati wa ya'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan hapuskan kesalahannya dan diberinya ganjaran yang besar. Bila kita istighfar, tak ada dosa. Bila tak ada dosa, orang tak ada dosa, Tuhan terima mudah doa kita. Lepas tu esok buat dosa pula, tak apalah, istighfar pula. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, cukup sekat tu dulu. 7:30 deh. Tak boleh lebih pada 7:30. Kalau lebih pada 7:30, dia panggil overtime. Bayaran mesti berganda. Setakat tu dululah. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ada dua benda nak cerita tuan-tuan pagi ni. Pertama, ubat gigi itulah, ubat gigi minyak zaitun. Rasanya dah 2 bulan tuan-tuan tak gosok gigi dengan ubat gigi Tenergy lah. Nah, bulan lepas mari tak ada. Tak mari dia. Bulan ni adalah insya-Allah ubat gigi minyak zaitun, madu dan sebagainya ada di luar sana tu. Yang keduanya, saya ni tuan-tuan, saya dah beritahu Haji Ibrahim. Saya dah hantar dah gambar pamplet saya. Saya setiap tahun ada program saya buat sunat khatan, dia panggil perdana di Kemboja. Nak cerita sikit dulu, mengapa ustaz buat khatan di Kemboja, tak buat khatan di Malaysia? Malaysia ni orang biasa dah, anak kada cuti sekolah baru buat ni. Ramai-ramai masjid panggil, macam-macam buatlah, panggil bombolah, panggil berapalah, suka-suka budak. Malaysia tak ada masalah. Berapa satu pala? 200 setengah, marilah tok mudi, mari sunat dan sebagainya. Kita pun tak nampak benda tu, muka kita sunat lama dah. Nah, kita pun tak seronok subuh dulu. Subuh kita dulu ting ting putuh ni. Tu yang silap-silap ting ting kok ni, bukan kok ni, kok ni putuh dua. Nah, lah ni tak putuh, tak ada bunyi putuh, melainkan diputuh dikerat oleh isteri ya. Dulu silap ting ting prek kau ni putuh dua, ting ting kau ni putuh. Lah ni dok, sebab ada doktor gunting dan sebagainya lah. Jadi saya hanya tuan-tuan nak pergi buat program setahun sekali. Tahun lepas saya buat, dah tahun ni saya buat, baru 2 tahun lah, baru 2 kali saya buat. Rupanya bila saya jumpa dengan doktor-doktor di Shah Alam, doktor di Prince Court, dia orang dah buat sama dah. Ada yang preskot tu dia buat 6 siri setiap bulan. Saya tanya, ada orang ke doktor pergi sunat?